kecelakaan di Kelurahan Ngabian, Boja, Kendal. Tepatnya berbatasan atau dekat dengan Sangkiran, Misen, Semarang. Nah, di jalanan pegunungan yang sempit seperti ini memang jika terjadi kecelakaan, khususnya bagi para pesepeda motor, ketika jatuh itu tidak akan bisa atau susah untuk menghindar baik ke kanan maupun ke kiri karena jalanannya sempit. Jika jalanannya lebar masih bisa menghindar ke kanan atau ke kiri. Kalaupun jatuh tidak akan tergilas. Namun di jalanan sempit seperti ini jika menghindar pun mungkin juga akan bisa tergilas jika pesepeda motor tersebut jatuh, tergilas oleh kendaraan yang dari arah depan, baik mobil atau truk, ataupun kendaraan yang dari arah belakang, baik mobil ataupun truk. Tergilas dalam hal ini tergilas anggota tubuh orang tersebut, entah kepalanya entah tangannya. Jika tangannya, nanti mungkin tangannya bisa hancur dan harus dipotong amputasi dan buntung.